Air Asia akan memperluaskan penerbangan ke beberapa destinasi negara Asia dari lapangan terbang antarabangsa Senai LTAS Johor, antaranya ke India. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Irene Omar, laluan baru itu bakal bermula akhir tahun ini, sekaligus menjadikan LTAS sebagai salah satu hub penerbangan antarabangsa utama di rantau ini. Ia juga bakal merancakkan industri pelancongan Johor dengan tumpuan pusat beli belah hiburan dan keindahan alam semula jadinya. Pada